Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, teman-teman sekalian, kita sekarang menemukan umbi benang yang ada di Lumajang. Ini guys, kita gali guys. Coba cocok apa enggak? Teman-teman, saudara-saudara sekalian, kalau diiris ini terlihat getahnya ya, tapi di tengahnya itu kuning, jangan seperti itu. Tapi kalau kita segera mengiris-ngiris, kemudian kita cuci bersih nanti. Nah, ini rencananya nanti sore kita kukus, teman-teman. Sebagian kita pasang. Kita pasang untuk kita jadikan keripik seperti itu. Nah, ini dibantu oleh teman-teman kecil Gimna sama Repan, teman-teman petualangan. Talas Beneng merupakan singkatan dari besar dan koneng, yang artinya berukuran besar dan berwarna kuning. Yang berada di Kabupaten Lumajang biasanya terdapat di daerah pinggir hutan. Talas Beneng memiliki karakteristik yang berbeda dengan talas dari daerah lainnya. Talas ini tumbuh liar di lereng gunung, memiliki batang yang besar dan panjang, serta pada bagian akarnya terdapat umbi-umbi kecil atau kimpul yang bergerombol. Selain kimpul, bagian utama yang dapat dimakan adalah batang. Tepung yang dihasilkan memiliki kadar oksalat rendah dan berwarna cerah. Beberapa formulasi produk olahan dari tepung talas telah dihasilkan seperti brownies, bakpao, dan kue kering. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman info dari kami. Nanti akan kami lanjutkan di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saat kita makan buah kacang. Talas Beneng. Gimana ibu-ibu rasanya? Enak, unel. Katanya ada. Katanya. Gimana? Ya enggak. Oh, ini tampilannya kuning ini. Kuning. Repot dong, saya nggak ngerti.